first dapat tahu masa I pensan dekat kilang, masa tu I kerja kilang. I pensan, lepas pensan tu diorang bawa pergi hospital, masa I sedar kat buat kecemasan, diorang cakap boleh buat kita orang nak buat pemeriksaan darah HIV you. Dia cakap dengan Moon, awak ni maybe hujung tahun ni je boleh hidup. Sampai hujung tahun ni je. I nak prepare. I nak prepare tu. I fikir I nak prepare. Ya Allah. I punya dosa. Dosa masa lampau tu kan. I nak prepare macam mana. Allah boleh ampunkan apa ke dosa. Mungkin maybe ni ke ujian yang dia nak bagi ke I. Jadi kita sendiri buat stigma limitasi kita sendiri. Okey ya Allah, hujung tahun ni aku meninggal. Lah, aku jadi pendiam. Jadi seorang pendiam. Memang pendiam. Tak bercakap, tak ada apa dalam hospital. Duduk je dalam hospital. Just dia orang tengok, ya panggil aku. Sebab I pernah toreh tangan. Tangan I sendiri. Memang pernah toreh. Sebab kita dah putus asa, dah give up. Hidup pun tak ada guna. 3 bulan, 4 bulan macam tu, diorang dah sampaikan. Lepas tu ada satu surat yang menyatakan Moon kena rujuk pergi Sungai Buloh. Maybe kat sana ada rawatan. Masa tu yang doktor ni dah cakap dengan I, benda ni tak ada rawatan dekat Malaysia ni. Kat mana ada rawatan dia doktor? Dia cakap tak ada rawatan. Nurse pun cakap macam tu, you solat je lah dekat macam tu. Pergi sana tengok-tengok. Diorang sana memang dah pakar, orang cakap memang dah pakar. Itulah cara dia kaunseling kita, cara dia nak bangkitkan semangat kita balik. Lepas tu, I pernah cakap kat hospital sana. Dia cakap, tak ada, I dah tak boleh hidup dah. So, dia orang terkejut. Dia orang semua terkejut. Ha? Kenapa you cakap macam tu, Abdul Muiz? Dia cakap, tak, sebab I, doktor sana dah cakap, I, usia I sampai hujung tahun ni je. I lagi ada 4 bulan je. I cakap macam tu lah dengan dia orang. Lepas tu, doktor tu cakap, tak apa. Ha, you, kita orang kena tahan you dalam buat. Kita nak tengok ubat apa yang sesuai untuk you. Ha, kalau HIV ni, kalau you tak makan ubat apa semua, you tanggung sendirilah. Just orang dah cakap dengan you. You kena makan ubat on time. Kalau you makan ubat on time, insyaAllah you jadi, you akan sihat balik. Masa tu, orang dengan HIV pun orang dah melompat. Bertakutnya orang dengan HIV. Orang ingat kita punya tapak kaki tu pun orang ingat ada kuman. And then kalau kawan-kawan tu jenis ada yang cakap, you ambil dia ni. Hati-hati tau, dia tu ada HIV. Sampai terdengar kat telinga sendiri, kadang-kadang sampai kat diri sendiri. Tapi Moon jenis, just kita dah fahamkan benda tu, orang takut apa semua. Kita just knowledge lah dia orang, cakap mana orang. HIV ni takkan berjangkit kalau kita main pakai kondom. Dia takkan berjangkit melalui air liur. Memang dia ada kuman kat situ. You sanggup ke nak minum air liur saya 2 galon ni? Satu, dia knowledge pasal keselamatan, seks selamat ni tu penting. Kalau boleh, dari muda ataupun dari kecil dah diajar, dah dididik pasal kondom apa semua dalam family. Jangan geli dengan tu. Kalau boleh. Kalau sekarang kau tak pakai kondom dengan aku, sorry, minta maaf ya. Harap maklum, kau cantik, handsome macam mana pun boleh belah. HIV cuma makan kita punya CD4 saja, kita punya antibody badan, tahan badan tu. Apabila tahan badan tu dah tak ada, penyakit lain yang ambil kesempatan untuk membunuh kita. Bukan kuman HIV tu. Kuman HIV tu tak membunuh kita. Dia just habiskan kita punya daya tahan badan tu je. Kalau boleh, Moon tak nak ada stigma diskriminasi lagi. Macam orang cakap, just kalau duduk satu bas tu, Moon melawang kat situ. I ni positif HIV. Semua orang duduk toleh belakang, lepas tu senyum ataupun yang datang tu hak Moon. Tu je. Ini hidup saya, inilah cerita saya. Thank you.